Memasuki hari ke-8 pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Kabupaten Majalengka, petugas tidak pandang bulu dalam memberikan instruksi bagi para pelanggar untuk memutar balik kendaraan mereka dan menggunakan masker. Hal ini tentunya meningkatkan kesadaran akan pentingnya menggunakan masker saat berkendara. Pengetatan di checkpoint Sumberjaya, Kabupaten Majalengka yang berbatasan dengan Cirebon, saat ini tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sudah mengerahkan semua unsur yang ada. Sekitar 100 petugas gabungan terlibat dalam penyekatan diantaranya TNI Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, BPBD, dan tim medis. Namun ada pemandangan yang tak biasa, yaitu di posko checkpoint Kecamatan Sumberjaya terlihat satuan tempur Yon Rider 321 Galuh Taruna yang juga diturunkan. Para prajurit ini juga secara langsung ikut mengingatkan kepada para pengendara untuk menggunakan masker dan helm. Jelas penurunan itu disebabkan yang pertama anjuran dari pemerintah, ya, kemudian sosialisasi yang terus-menerus, ya, lewat media sosial, lewat media, TV, dan lain sebagainya. Kemudian ya memang tujuan dari PSBB ini adalah untuk meminimalisir dan menekan penyebaran COVID. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata.